Ratusan kepala desa di Kabupaten Kerinci terancam tidak menerima gaji menjelang Lebaran nanti. Pasalnya masih banyak desa yang belum bisa mencairkan alokasi dana desa akibat belum keluarnya rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Honor ratusan perangkat desa di Kabupaten Kerinci terancam tidak dapat dicairkan. Hal ini dikarenakan masih banyak desa yang updesnya belum cair. Dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dari 285 desa yang ada di Kabupaten Kerinci, ada sekitar 183 desa yang baru mendapatkan rekomendasi untuk pencairan ADD tersebut. Sementara selebihnya sekitar 102 desa belum mendapatkan rekomendasi pencairan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci, Hasferi, mengatakan, adanya keterlambatan pencairan ini dikarenakan beberapa faktor, di antaranya kesiapan tenaga teknis yang ada di Dinas Pemdes dan Perbup baru ditandatangani oleh Bupati. Selain itu masih banyak ditemui kesalahan administrasi saat pengajuan pencairan oleh Kepala Desa, seperti temuan APBDes hanya ditandatangani oleh Kepala Desa dan tidak melibatkan BPBD. Memang betul, jadi setelah kita evaluasi, ternyata Kabupaten Kerinci dalam pencairan atau penyaluran dana desa 20% tahun 2018 ini terlambat. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor, baik itu kesiapan tenaga secara teknis yang ada di PMD sendiri, maupun kegiatan yang dilakukan di desa yaitu pembentukan APBDes. Karena beberapa hari yang lalu baru ditandatangani Perbup oleh Bupati, sehingga mengalami keterlambatan di dalam kepengurusan itu. Kalau tidak salah, kami itu difokuskan kepada pembayaran honor-honor. Jadi kegiatan PC mungkin belum, karena mengingat sudah berjalan waktu tahun anggaran 6 bulan, tentu aparatur kita yang bekerja di desa sudah menunggu-nunggu honornya untuk dibayarkan. Fenri, JEK TV, melaporkan.